men's double. Halo, nama saya Kowi Chandra. Saya dari Indonesia and saya di sini sebagai kepala pelatih di US Bay Badminton Center, dan saya juga salah satu anggota tim dari USA Badminton sebagai coaching advisory. And my focus is to build junior player untuk bermain ke level nasional dan internasional. Kabar saya sekarang baik. Sekarang lagi sibuk mempersiapkan atlet-atlet saya yang akan bertanding dalam kejuaraan World University yang akan berlangsung di South Korea this coming July. Dan saya juga mempersiapkan anak buah saya yang akan bertanding di kejuaraan Pan America Junior Pan Am di Meksiko bulan Agustus, dan juga mempersiapkan anak buah saya untuk pertandingan World Junior yang akan berlangsung di Peru sekitar bulan November. Ya, saya sangat mengucap syukur karena saya diberi kesempatan untuk nge-lead tim USA untuk kejuaraan World Junior yang berlangsung di Korea. Saya melihat ada banyak ruang untuk bertumbuh, untuk improve, karena tahun ini adalah tahun ketiga tim USA mengirimkan pemain kita ke kejuaraan di Korea, dan saya berharap kejuaraan ini dapat membuahkan hasil prestasi yang lebih baik lagi, karena kita mempunyai tim yang kuat. Dan satu hal yang saya tidak bisa janjikan adalah medali emas atau perunggu atau perak, karena secara keseluruhan kita melihat kita bersaing dengan negara-negara yang sangat kuat seperti Indonesia, China, Malaysia, Jepang, dan secara keseluruhan saya tidak bisa melihat hasil yang baik, tapi kita dalam proses untuk meraih ke level internasional. Target yang saya raih saat ini adalah saya mau memastikan setiap atlet saya dapat menunjukkan hasil yang mereka peroleh dalam saat mereka latihan. Mereka bisa mengaplikasikan segala teknik, segala persiapan mental, fisik, dan juga strategi. My first goal for them is untuk mereka is gimana mereka bisa perform to their best ability. Ada banyak lawan yang negara-negara yang sangat kuat. Seperti yang saya mention, lawan yang sangat berat adalah China, yang dari China, Indonesia sendiri, Malaysia, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi. Saya rasa sistem perekrutan atlet di Indonesia dan di US sangat berbeda ya. Kalau di Indo, itu kita setiap tahun biasanya ada seleksi gitu dari seluruh Indonesia. Siapa yang bisa menunjukkan prestasi ranking 1, ranking 2, ranking 3 di seluruh Indonesia, biasanya mereka otomatis langsung diterima di dalam suatu yayasan, dan mereka digembleng, benar-benar digembleng dan dibina gitu. Dan mereka disponsor sama perusahaan, sama klub untuk pertandingan-pertandingan di luar. Sedangkan di US, kendalanya itu saya melihat culture dari education yang sangat berbeda, karena mereka dituntut lebih fokus ke education daripada ke devote their time more into like training gitu. Jadi ya, itu salah satu kendala yang kita hadapin sekarang ini. Saya melihat banyak pemain yang setelah selesai SMA gitu, setelah high school gitu, mereka kebanyakan stop gitu, dan mereka melanjutkan kuliah. Jadi
Iya, kendalanya di sana, dan itulah perbedaan yang saya melihat. Jadi kita waktu mempersiapkan diri kita untuk dalam suatu pertandingan, kita harus benar-benar punya target, punya goal gitu. Apa yang kita mau achieve, apa yang kita mau accomplish gitu. Setelah kita tahu goal kita, dan kita bisa merencanakan plan-plan latihan kita seperti apa. Contohnya, saya harus latihan lebih dari program yang telah diberikan kepada pelatih. Jadi kita harus run extra miles gitu. Karena kalau kita nggak set a goal dan nggak ada training program, kita hanya depending on the program itself. Kita basically nggak bisa improve lebih cepat daripada orang-orang yang lain gitu. Ya, jadi kita harus devote a lot of time and energy gitu. Kita latihan pagi, latihan siang hari, dan kita latihan lagi tambahan extra exercise gitu. Itu juga membangun kita punya mental, kita punya persiapan gitu. Karena contoh aja kalau misalkan kita dipaksa orang tua gitu, dan kita nggak suka gitu ngelakuin hal-hal itu, dan kita nggak bakal improve gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin dengan kesadaran kita sendiri, otomatis kita berpikir dan kita bisa lebih fokus. Dan when you do that gitu, kita bisa lebih improve-nya lebih cepat gitu. Ya, setelah saya keluar dari national team tahun 2006, saya ke US. Dan setelah saya compete dalam US Open gitu, saya di hire sebagai atlet untuk mewakili US gitu, mewakili klub. Aktivitas saya selama saya masih menjadi pemain dari tahun 2006 sampai tahun 2010, saya harus menjaga latihan saya. Jadi saya tetap latihan sehari dua kali, sama persis seperti apa yang saya lakukan di national team waktu di Indonesia. Saya latihan pagi dan sore, dan misalkan saya ada sisa waktu, ya saya bantu ngelatih anak-anak junior yang lebih muda. Jadi selama saya masih bermain, saya menang ada beberapa nasional, kejuaraan nasional sama internasional. Seperti saya menang US National tahun 2008 bersama Mona Santoso, partner saya mixed double. Saya juga menang Boston Open tahun 2007, 2008, 2009, 3 tahun berturut-turut bersama Mona Santoso juga mixed double. Dan saya juga menang Miami Pan Am International tahun 2008 bersama Daniel Gao in men's double. Dan saya juga menang terakhir kali waktu saya masih menjadi atlet, full time atlet, saya menang US National sekali lagi bersama Halim Haryanto, mantan World Championship tahun 2001 bersama dengan Tony Gunawan. Accomplishment sebagai pelatih, saya tahun 2011 salah satu coaching staff buat Pan Am Junior Championship di Jamaica. Tahun 2012 saya dapat coach certify high performance level 2. And tahun 2013 saya mendapat award sebagai coach development of the year for the USA Badminton, dan saya juga di invite untuk menjadi USA Badminton coaching advisory team. And tahun 2015 saya dipercayakan untuk membawa tim World University Games in Korea, dan Junior Pan Am in Mexico, and World Junior in Peru in 2015. Okay, point number one, setiap pemain harus mempunyai goal atau target. Karena tanpa target atau tanpa goal, pemain akan sangat gampang ya terganggu gitu. Too much distraction. Nomor dua, setiap pemain harus mempunyai training program untuk dia sendiri gitu. Contohnya, apa yang mau diraih dalam suatu kejuaraan, dan mulai merencanakan latihan-latihan atau minta dari pelatih gitu, apa yang harus saya kerjakan gitu, dan running extra mile gitu, kayak kita harus
berani untuk capek, untuk mengkorbankan banyak waktu, misalkan hangout sama teman atau misalkan internet gitu. Ya kita harus relakan banyak waktu untuk latihan yang lebih keras lagi gitu. Yang ketiga, setiap pemain harus mengetahui kelemahan diri dia sendiri. Contoh misalkan, oke, dalam permainan saya lemah di defense gitu. Misalkan lawan serang saya banyak mati gitu. Kalau kita udah tahu kelemahan kita dan kita bisa lebih fokus dengan kekurangan kita dan kita bisa mengembangkan apa yang menjadi kekuatan kita gitu. Yang keempat, kita juga bisa belajar dari kelebihan lawan kita, apa kekuatan mereka. Karena aku percaya dengan belajar, study our opponent gitu, kita bisa improve, kita bisa maju lebih cepat dibanding dengan bergantung sama program yang kita jalanin sehari-hari. Rencana saya di dunia badminton untuk yang paling penting ya untuk membangun membina pemain-pemain muda agar bisa bertanding ke level-level international atau world class, competing with negara-negara yang kuat seperti Malaysia, China, Indonesia. And sekarang tujuan saya, goal saya tahun 2015 ini untuk membawa tim USA Junior. Dan rencana saya tahun 2015 ini saya akan lebih fokus ke World University Games yang akan berlangsung di Korea. Dan saya juga nanti akan membawa tim, membantu tim USA buat kejuaraan Pan Am Junior yang akan berlangsung di Meksiko bulan Agustus, awal Agustus. Dan saya akan juga membantu tim USA untuk kejuaraan dunia junior yang akan berlangsung di Peru sekitar bulan November, awal November. We'll be right back.